di cairannya dia. Jadi gimana ya? Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Tadi pagi Moreno sudah menjemput si bos Rizky Bilar yang sudah pulang dari Bali bersama Adlin. Tentu karena memang Bang Bi sudah kebelet dan ingin ketemu dengan sang kekasih. Ya, dia rupanya pulang pagi guys. Karena ya ntar malam kan malam minggu. Tentu dia tak hanya ingin melewatkan malam minggu di lapangan bola saja. Ia ingin juga memadu kasih dengan kekasihnya. Ya, tentu. Namun ada hal yang cukup menarik mengenai kemesraan yang terjadi di antara mereka berdua, yakni yang terjadi antara Rizky Bilar dan Lesti saat Bilar berada di Bali. Dan itu Mimin baru tahu terciduk ketika sahabat Bilar ya dari Avenger malam-malam bersama Bilar makan dan mereka live. Ternyata Bilar dan Lesti membicarakan hal yang begitu serius rupanya, antara merajuk karena rindu dan mempersiapkan hari bahagia tentunya. Dan yang paling mengesankan, panggilan mereka lagi bukan adik kakak guys. Ya kalian harus tahu panggilan apa yang mereka gunakan antara satu sama lain. Ya, sudah pantaskah mereka melakukannya? Ya, tentu saja. Karena mereka memang adalah sejoli dan muda-mudi yang lagi kasmaran dan dimabuk cinta. Maka tak ayat, Bang Bi memanggil kekasihnya dengan panggilan sangat romantis, super duper tentunya guys. Sekarang tak manggil dedek lagi, tapi sudah dengarkan dia manggil sayang pada si dedek Lesti. Sungguh hal cute kan, bikin teman-temannya baper semua atas ulah dan kemesraan mereka berdua hari demi hari yang semakin nyata dan go public di depan media, di depan teman-temannya. Artinya Bilar dan Lesti memang sudah siap mengungkap hubungan spesial yang terjadi di antara mereka. Tentu saja kerinduan yang memuncak saat di Bali jarang ketemu, hanya bisa teleponan dan chat saja, tentu membuat benih-benih asmara di antara keduanya Lesti dan Bilar semakin meningkat di titik kulminasi yang luar biasa. Tentu hal ini menjadikan kita juga semakin baper duper karena ulah dan kekiutan yang mereka lakukan. Lihatlah ayah kejora sendiri jadi baper karena ulah putrinya dan calon mantunya itu. Sungguh sesuatu yang so cute-cute banget, so gemes-gemes banget, dan bikin kita selalu menunggu saat mereka nantinya bertemu berdua dan diabadikan di momen-momen romantis di antara keduanya. Tentu kalau kalian ingin kabar terbaru mengenai kekiutan dan hubungan mereka berdua, jangan lupa selalu pantengin channel kita ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang semakin panas, artinya semakin mendekati hari H, menjelang hari bahagia, hari halalan mereka menjadi suami istri sepasang kekasih. Tentu
Hal itu yang kita doakan dan selalu tunggu-tunggu. Kawal sampai halal, entar kita kawal juga sampai lahiran. Semoga cita-cita mereka mempunyai anak 11 entar jadi pemain bola langsung, tak usah ngundang yang lain, cukup kesebelasan dari putra mereka. Tentu hal itu yang juga diinginkan dan bukan cuma hanya dari cerita-cerita di drama. Iya, saat main pentas di TV. Tetapi itu adalah kisah nyata yang kita doakan bersama. Itu saja, jangan lupa untuk selalu berdoa untuk mereka, semoga disegerakan. Dan kita juga berdoa untuk selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta limpahan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Itu saja. Terima kasih bagi kalian semua. Yuk, bye-bye.